Pengumuman persiapan penerimaan peserta bakal calon wali kota dan wakil wali kota Palembang dimulai pada 24 hingga 26 Agustus 2024. Sementara untuk pendaftaran secara resmi akan dibuka serentak oleh KPU pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November mendatang, saat ini KPU Kota Palembang mulai melakukan sosialisasi PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota Palembang tahun 2024 kepada partai politik yang ada di Kota Palembang. Syawaluddin, Ketua KPU Kota Palembang, mengatakan pengumuman persiapan pendaftaran bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Palembang akan dibuka tanggal 24 hingga 26 Agustus 2024. Sementara untuk pendaftaran secara resmi akan dibuka serentak oleh KPU pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Sementara untuk persyaratan bakal calon kepala daerah masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI. Namun untuk visi misi bakal calon kepala daerah merujuk pada RPJMD Kota Palembang. Untuk persyaratan kita masih menunggu juknis, tapi ya persyaratannya tidak jauh yang dari periode sebelumnya. Ya, persyaratannya tadi ditambahi tadi dari narasumber tadi untuk visi misi pasangan bakal calon itu merujuk ke RPJMD yang sudah dirancang oleh Mendagri turunannya ke pemerintah. Kan kemarin sudah selesai, mungkin rekan-rekan mengikuti paripurna kemarin kan. Dan dalam perancangan ini maka untuk rujukan pengiriman atau pengajuan visi misi itu sudah ada rancangan. Eki Saputra, Pal TV.